agar apa? Pertumbuhannya bagus, tidak kutilang. Kutilang itu kurus, tinggi, langsing. Jadi ada kan? Sawi dan kangkung. Ini sawi pokai atau sawi daging. Kalau kalian menjumpai di pasar-pasar ya, sawi pokai itu satu sawi aja harganya 500 sawi. Tapi kita membudayakan ini dan berhasil. Mungkin akan bisa kita jual pada saat akhir semester, pokoknya pada saat panen lah kita jual untuk di sekolah, kemudian bisa wali murid yang membeli anaknya kelas 1 bisa untuk membeli. Jadi kita tidak hanya pekerja tanaman tapi juga apa namanya ya, kira usaha itu. Jadi ini yang di semai ini tidak menggunakan air pet. Kenapa? Karena air pet itu tidak campur kaporit, jadi menggunakan air sumur atau air isi ulang. Yang lebih bagus lagi air AC, karena air AC itu apa ya, cocok untuk hidroponik, tapi kita kan tidak punya AC, jadi menggunakan air sumur. Atau kalau tidak, air pet itu diendapkan selama 5 hari baru kita bisa mengambil airnya, seperti itu. Dan anak-anak apa namanya, setelah ditaruh di ekor, nanti ini dikasih kain untuk resapan airnya, kemudian dibina di sini, dan ini dia bakunya harus dikasih nutrisi hidroponik, yaitu abimix, tapi nggak sih kemana bawah abimix sama apa namanya, kalau misalnya kadar pH-nya terlalu tinggi, kita kasih pH down atau penurunan pH. Jadi ini nanti diukur dengan alat tersendiri. Kalau bawa alatnya, alat TPM sama alat pH. Jadi ya, makanya kita harus mencoba baru bisa menghasilkan. Walaupun gagal nggak apa-apa, karena bisa mencoba lagi dan mencoba lagi. Kalau kita terus berusaha, bersungguh-sungguh, mungkin Allah akan mendengarkan atau melihat usaha kita, pasti akan menghasilkan. Semoga saja ini bisa panen, satu kali panen, karena ini ada lomba hidroponik selama berlangsung selama 2 bulan atau 60 hari, dan itu diwajibkan paling tidak satu kali panen. Kalau selama 60 hari itu bisa 3 kali panen. Semoga SDM Bursa bisa menjadi apa ya, menjadi ya untuk dalam hidroponik walaupun hanya masih pemula. Terima kasih, itu saja. Selamat menikmati.